gempa bumi hari ini. Baru saja gempa bumi magnitudo M6.1 SR mengguncang Banten. Gempa dirasakan di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023. Tak selang lama, BMKG memutakhirkan kekuatan gempa Muara Binuangan Banten dari M6.1 menjadi M5.7. Gempa tersebut dirasakan hingga Jakarta, mengaku merasakan guncangan gempa. Selain itu, gempa Muara Binuangan Banten juga mengguncang sejumlah daerah di Jawa Barat, diantaranya terasa di Bandung, Bogor hingga Depok pada Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Beberapa warganet pun turut menyuarakan bahwa gempa terasa di beberapa wilayah, diantaranya di wilayah Jakarta Timur, Bandung, Sukabumi, Bogor, Cilacap, Tangerang, Depok, dan Cianjur. Lanjut, berdasarkan data resmi BMKG melaporkan gempa dirasakan dengan skala MMI di Bandung, Cikembar, dan Bogor. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Titik koordinat gempa ada di 7,61 derajat LS dan 105,48 BP di Muara Binuangan, Banten. Namun sejauh ini belum diketahui dampak yang ditimbulkannya apakah menimbulkan kerusakan bangunan atau tidak. Himbauan kepada masyarakat untuk hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.